berdoa kepada Allah itu hukumnya wajib. Allah sudah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannam madakhir. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, termasuk tidak mau berdoa, seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Bapak ibu dan para pemirsa LDI TV dimanapun anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitungnya maupun mengkalkulasinya maupun memerincinya. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau serta pengikut-pengikutnya. Bapak ibu dan para peserta LDI TV dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita oleh Allah diberi banyak kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Termasuk di dalam ibadah, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya berangkat umroh ataupun haji, bukan hanya itu saja. Termasuk ibadah adalah dengan doa. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal ataupun beberapa keadaan di mana orang itu dijamin doanya dikabulkan oleh Allah. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa berdoa kepada Allah itu hukumnya wajib. Allah sudah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannam madakhir. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Di sini maksud dari orang yang sombong adalah termasuk tidak mau berdoa, seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Seakan-akan cukup dengan kemampuan dia. Akhirnya dia merasa sudah cukup dari segala. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah memerintahkan kepada hamba-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah berfirman, doalah kepada aku, maka akan aku kabulkan. Di sini ada beberapa keadaan ataupun kondisi di mana orang itu pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga golongan yang doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali, pasti dikabulkan oleh Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah
da'watul mazlumi, yaitu adalah doanya orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya oleh orang lain, itu berarti oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepadanya, dan pasti dikabulkan. Nah, ketika kita dalam keadaan dianiaya, entah dilukai fisik kita, atau diambil sebagian harta kita oleh orang lain, ataupun dicemarkan nama baik kita, kita difitnah, dianggap melakukan sesuatu yang tercela padahal kita tidak melakukannya, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa ketika itu pula kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa yang mustajab. Sehingga ketika kita dianiaya, jangan punya perasaan sakit hati kepada orang yang menganiaya. Maafkan dia. Kemudian kita gunakan kesempatan itu untuk doa kepada Allah yang pasti dikabulkan. Jangan membenci, karena waktu kita habis untuk membenci gak ada manfaatnya. Kita ganti mencaci, ganti menganiaya, gak ada manfaatnya juga. Kita gunakan untuk berdoa yang baik kepada Allah ketika dianiaya itu. Yang pertama. Yang kedua adalah wada'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Orang yang bepergian ketika musafir, contohnya dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, ataupun ke kota yang lain yang jarak tempuhnya kira-kira sudah sekitar sehari semalam ketika jalan kaki, kalau kurang lebih, kalau dihitung pakai kilo kurang lebih 80 kilo lah. Ketika orang itu sudah melakukan perjalanan kurang lebih 80 kilo, maka orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk doa yang mustajab. Syaratnya, perjalanannya jangan untuk berbuat maksiat. Perjalanan itu bukan untuk berbuat yang dosa, tapi musafirnya dalam rangka untuk talabul ilmi contohnya, untuk mencari ilmu, untuk silaturahim, ataupun untuk cari ma'isyah umpama. Maka ketika perjalanan itu adalah kesempatan untuk doa yang mustajab. Maka ketika melakukan perjalanan, jangan disia-siakan waktu untuk banyak lahan, untuk main HP, untuk ngalamun, untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Percuma. Gunakan untuk doa, doa yang baik-baik. Oleh Allah pasti dikabulkan. Ketika musafir, luar biasa. Itu adalah kesempatan untuk berdoa kepada Allah yang pasti dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah wada'watul walidi ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Orang tua ketika sudah punya anak, sepanjang hayatnya, ketika itu pula oleh Allah diberi kesempatan untuk berdoa yang mustajab, panen waktu yang mustajab. Punya anak satu, punya anak dua, berapapun, ketika anaknya ada, maka panen raya kesempatan waktu yang mustajab yang diberikan oleh Allah. Maka sebagai orang tua, marilah kita gunakan kesempatan untuk mendoakan orang tua, mendoakan anak kita, mendoakan anak yang di perantauan atau di pondok pesantren, ataupun yang sedang studi, ataupun yang sedang bekerja, doakan yang baik-baik. Doa orang tua mustajab sehingga anak kita nanti jadi anak yang solih, anak yang solihah, anak yang baik, anak yang mudah diatur, anak yang bisa menerima saran, menerima nasihat, sehingga nantinya kita sebagai orang tua, ketika anaknya bahagia, orang tua pun juga ikut bahagia, sehingga kita nanti harapannya adalah di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Itulah tiga kesempatan ketika kita berdoa pasti dikabulkan. Jangan disia-siakan. Ketika kita mendapatkan sesuatu itu, gunakan untuk berdoa kepada Allah yang baik-baik, sehingga kita semua mendapat hasil dari doa yang manfaat dari kita sendiri. Demikian Bapak Ibu dan para pemirsa LDI TV yang kami hormati, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.